lagi nih sama aku, Gombrian SS. Yang belum subscribe, subscribe ya video aku. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Terus like, share, and comment juga ya. Di video aku kali ini, aku mau coba mie kober ya. Ini mie iblis. Aku coba yang level 5 ya, sesuai requestan kalian. Tapi bon cabenya belum berani aku coba ya. Nah, ini mie kobernya. Terus aku juga beli cemilannya nih, udang rambutan. Kayaknya sih ini yang paling banyak digemari sama orang-orang ya, karena setiap aku ke Kober yang paling banyak dipesan ya ini cemilannya, udang rambutan. Oke, ada minumannya juga. Ini aku buat Nutrisari. Terus ada aku tambahin nata de coco ya, karena aku suka banget sama nata de coco. Oke teman-teman, aku mau coba dulu ya mie kobernya. Mie-nya besar-besar ya teman-teman, bukan kayak mie Indomie biasa. Ini juga ada sosisnya, terus pangsit yang direbus. Di situ ada pangsit yang digoreng juga. Oke, aku minum dulu kali ya. Mari makan teman-teman. Ini isi ayam juga ya, ayam yang dicincang. Enak. Udah mulai pedes nih teman-teman. Pastinya gak berani sama pedes soalnya.
Oke. Aku coba cemilannya dulu kali ya. Biar pedasnya enggak terlalu berasa. Ini udang rambutan ya. Pedas teman-teman. Lagi dikit lagi ya. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Yeah, habis. Akhirnya aku bisa aku bayar sendiri ya. Pedas banget tapi.
Oke, teman-teman. Jadi mie-nya udah bisa aku habisin. Ini baru yang cabenya 5 ya, teman-teman. Aku udah kepedesan. Dan tinggal cemilannya aja. Karena akunya sudah enggak kuat lagi untuk maem. Jadi cemilannya ntar aja aku makan ya. Teman-teman yang udah nonton video aku, yang udah subscribe, makasih ya. Yang belum, tolong ingat di subscribe, like, share, and comment ya. Terus yang mau request juga aku makan apa di video berikutnya, silahkan ya, komen di bawah. Oke, sekali lagi makasih yang udah nonton video aku, yang udah subscribe, makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.